masih ada lagi. Janganlah cerita ke orang. Kita pergi ke ini college, medical college pada tahun yang sama, tahun 47. Jadi saya berjumpa dengan Tun Siti pun pada tahun itulah. Kedua-dua kita jadi freshie. Freshie ini selalu diganggu oleh seniors lah. Jadi kita bersama lah. Pada masa itu baru saya jumpa dengan Tun Siti. Pas tahun tu baru saya dapat kenal lebih lagi lah. Pas tahun dekat college, sebab tu pun saya gagal pada tahun yang pertama. Gagal tu sebab saya tak tahu health science. Tapi daripada gagal tu ada orang nak mampu tu. Jadi baik hati tu. Nak tolong, nak bagi tuition. Itu pula dia pula distinction kid pula tu. Saya terima je lah tuition free of charge FOC. Agaknya bukanlah tak kali jumpa tu orang mesra, tak ada yang berkelahi. Pada masa itu cuma ada 7 orang aja budak Melayu. Di antara 7 orang tu satu saja wanita. Semua berubut-ubut nak tolong angkat buku. Bila nak pergi lecture nak bawa buku. Masing-masing rebutlah nak bawa buku. Saya nak berkawan lah. Saya pun berubut jugalah. Tapi kadang-kadang saya menang. Dia duk tanya pasal fizik especially lah. Saya tolong dia lah bagi tuition sikit. Saya mungkin lebih peluang daripada 5 orang yang lain ni yang nak berdekat dengan Tun Siti. 1956 kahwin. Sekarang ni? Ya, 65 tahun. Merajuk. Kita berkelahi. Pasal selalu dia lambat. Saya ni stickler for time. Saya kalau orang panggil jemputan apa, saya nak hadir on time. Tapi tahulah dia orang nak bersoleh apa semua, makan lama. Kadang-kadang berkelahi. Ya, kalau macam dekat Singapura tu, berkelahi waktu tuition tu dekat. Dekat hostel yang saya duduk tu, lepas tu pergi keluar makan. Pada waktu muda dulu, ya, katanya itu biasalah. Ya, bila muda tu, romantik lah. Tapi dah makin usia tu dah lanjut, makin kurang lah. Tapi tak adalah sampai tak mau nak peluk ataupun nak cium, bukan begitu. Masih ada lagi. Janganlah cerita ke orang. Yang mula-mula yang dia beritahu saya, yang dia cintakan saya. Itu yang paling bersejarah pada saya. Tahun 1949. Kena toleran lah. Kita memang berlainan. Dan kadang-kadang kita merasa nak marah, tapi mula-mula tu marahlah. Lama-lama dia tak boleh berubah. Kalau lambat juga sampai bila pun, sampai sekarang pun. Jadi lah ni sabarlah. Tak apalah, dia dah macam tu, apa kita nak buat. Last kali tu cakap I love you kepada Tun Siti. Buah ini. Kita tak pernah kata in words. Yeah. Kita behave towards each other je lah. Dia pagi-pagi saya kena, dia kata charge battery. Kena renew your relation, charge battery.